download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Para Ikhwan para Akhwat di pelabuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang uh, syarah al-usul as salasah dan kita pada uh, pokok yang ketiga. Yang pertama yaitu sebagaimana kita tahu uh, fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat mukar dan nakir kepada orang yang dikubur ya. yaitu man robbuk siapa tuhanmu kemudian wa madinu kapa agamamu yang ketiga waman nabi yuk siapa nabimu dan pokok yang pertama sudah kita bahas pokok yang kedua sudah kita bahas sekarang kita masuk pada pokok yang ketiga yaitu al aslu salis pokok yang ketiga ma'rifatu nabiyikum muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenal nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kata saya muhammad lahab taala huwa muhammad bin abdullah bin abdul mutalib bin hashim wa hashim min Quraisy wa Quraisy min al arab wal arabu min dzurriyyati Ismail ya. Nabi Muhammad namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim itu dari Quraisy dan Quraisy adalah dari Arab dan Arab dari uh, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al Khalil yaitu Khalilur Rahman alaihi wa ala nabiyyina afdalu as-salati wassalam wa lahu min al-umar uh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya 63 sanah umurnya adalah 63 tahun Minha arba'una qablan nubu'ah. Di antaranya 40 tahun sebelum diangkat menjadi seorang Rasul. Wa wa ishruna nabiyan wa rasulan. Dan 23 tahun sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nubi abi ikra. Rasulullah s.a.w. diangkat menjadi seorang Nabi dengan turunnya firman Allah. Ikra bismi Rabbi alladhi khalaq. Wa ursila bil muddathir. Dan Nabi disuruh untuk berdakwah dengan firman Allah. Ya ayuhal muddathir kum fa Wa baladuhu matkata. Dan uh, dan tempat tinggalnya adalah Makkah wa hajara ila Madinah dan Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Ba'athahu Allahu bin Nadarah an syirki. Allah mengutus Nabi SAW untuk memberi peringatan akan bahaya syirik. Wa yad'u ila tauhid. Dan Allah menyuruh dan Rasulullah SAW berdakwah kepada tauhid. Wa dalil qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan dan agungkanlah Robmu dan sucikanlah bajumu fahjur dan uh, jauh jauhkanlah atau uh, kesirikan wala tamnun fastaksir wala wali dan jangan kau memberi kemudian kau merasa banyak wali rabbika dan bersabarlah atas karena Robmu. wa makna adapun makna firman Allah kum fa'anzir bangunlah dan beri peringatan yaitu yunziru anisyirki wa yadu ila tauhid memperingatkan dari kesyirikan dan menyuruh kepada tauhid wa rabbaka dan agungkanlah rabbmu ai azimhu bitauhid yaitu agungkanlah rabbmu dengan tauhid wa siyabaka bersihkanlah bajumu ai tahhir a'malaka anisirki, yaitu bersihkanlah amal solehmu dari segala bentuk kesyirikan wa yaitu uh, maknanya adalah kesyirikan itu berhala-berhala tinggalkanlah ya wal baro wa hajruha tarkuha dan menghajar maksudnya meninggalkannya wal atau minha wa ahliha dan berlepas diri dari berhala dan para penyembah berhala ya akhadha al hada asyara sinin yadu ila tauhid rasulullah sallallahu berdakwah menyuruh kepada tauhid uh, 10 tahun di Mekah wa ba'dal asri urija bihi ila sama setelah 10 tahun beliau berdakwah beliau dimikrajkan ke uh, langit ya Kemudian wa furidat alaihi salawatul khams. Setelah itu di langit beliau diwajibkan untuk melaksanakan salat lima waktu. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin. Setelah itu beliau salat lima waktu selama tiga tahun. 10 tambah 3 tiga, 13 tiga tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ila al Madinah. Setelah itu Rasulullah sallallahu berhijrah ke kota Madinah. Baik, ini adalah uh, asal yang terakhir yang tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tentunya sebagaimana sering saya sampaikan ketika kita nanti ditanya di uh, alam barzakh Nabi nabiyuk siapa nabimu tentunya yang bisa menjawab adalah yang mengenal betul dengan nabi SAW bukan yang sekedar menghafal tapi yang mengenalnya yang menjalankan syariatnya dan mencintainya karena kita tahu bahwasanya ketika seorang ditanya di alam barzah yang bisa menjawab adalah imannya ya, adapun hanya sekedar mengetahui ya maka orang-orang kafir banyak yang tahu tentang Muhammad ya tapi mereka tidak bakalan bisa menjawab ya. Jadi iman yang bisa menjawab uh, uh, ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dari situ perlu kita mengenal siapa Nabi Muhammad SAW wasallam orang yang wajib kita cintai daripada yang lainnya sebagaimana sabda Nabi SAW wasallam la hatta ilaihi waladihi wa, wa Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh uh, manusia. Ya. Bahkan harus lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Ketika Umar berkata kepada Nabi ya Rasulullah, anta ahabbu ilaiya min kulli syai'i illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya Rasulullah, semuanya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali kepada diriku. Kata Rasulullah, "La ya Umar." Kata Rasulullah, SAW, "Belum ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar al-An ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sungguh Rasul ini, ya. Bagaimana kita bisa mencintainya? Kita harus mengenalnya, mengetahui tentang sifat-sifatnya, kemudian bagaimana syariatnya, bagaimana jasanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'min raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul ya dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihim ma'anitum. Dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Ya, harisun 'alaikum yang sangat bersemangat untuk memberi hidayah kepada kalian, mengajarkan kebaikan kepada kalian, bil mukminina raufur rahim dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Uh, yang perkara menyedihkan tatkala seorang muslim tidak mengenal siapa Nabi SAW, wasallam, tidak mengetahui sejarah Nabi SAW alaihi wasallam sementara dia mengenal tentang sejarah tokoh-tokoh yang lain. Kalau orang kafir uh, penulis buku yaitu Michael H. Hart yang menulis buku 100 tokoh terdepan ya di dunia, dia menjadikan Rasulullah sebagai orang nomor satu uh, dia orang kafir, dia tahu bagaimana hebatnya Rasulullah SAW ya, lantas bagaimana kita tidak mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang yang hebat dari segala sisi ya yang merupakan teladan dari segala sisi kalau kita mencari keteladanan maka semuanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi ingin mencari kuduah, teladan dalam sisi seorang sebagai ayah maka Rasulullah adalah tokohnya ingin mencari teladan dari sisi sebagai seorang kepala negara maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orangnya ingin mencari suami terbaik contohnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menjadi uh, Uh, sahabat terbaik dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin mengetahui kedermanan terbaik yang pernah ada di alam semesta? Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin mengetahui bagaimana keberanian? Contoh keberanian dialah dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu bagaimana majikan yang terbaik bermuamalah dengan uh, pembantunya? Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu bagaimana seorang yang terbaik bermuamalah dengan musuhnya? Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu bagaimana orang yang paling pemaaf? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu bagaimana orang yang paling kuat ibadahnya? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu bagaimana orang yang paling tawadhu? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Luar biasa. Ini Nabi harus kita kenal agar kita bisa mencintainya dan kita bisa uh, mengenal dan menjalankan syariatnya sehingga ketika kita kalau ditanya di alam barzah, "Man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Maka Allah akan mengkokohkan perkataan kita Yusab bittul Allahuladinaa menubil sabit Allah akan mengkokohkan perkataan orang yang beriman maka kita akan bisa menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dari uh, pembahasan ini si Muhammad bin Luhab rahimahullah taala menjelaskan tentang uh, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam umur Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dakwah beliau di Mekah uh, bagaimana kita akan jelaskan secara uh, ringkas insyaallah taala ya. Baik, uh, Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bicara pertama adalah tentang uh, nasabnya ya karena dikatakan dia dari uh, Arab ya. Dari Arab ya. Nabi uh, Muhammad yang sampai kepada kita dalam sahih Bukhari disebutkan Muhammad bin Abdullah بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤى بن غالب بن سهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر kemudian bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita yang Rasulullah SAW satu hadis mengatakan innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah. Sungguhnya Allah memilih dari keturunan Ismail adalah Kinanah. Nah, Adnan ini Adnan ini nanti kembalinya kepada Ismail bin Ibrahim al Khalil. Al Khalil. Ya. Maka kata Rasulullah SAW. Inna Allah astofa min waladi Ismail kinana. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala uh, memilih dari anak-anak Ismail adalah kinana. Ya. Kemudian Wastafa min kinanah Quraisy. Kemudian Allah memilih dari anak-anak kinanah Quraisy. Quraisy di sini ada khilaf apakah dia Malik bin Nadar atau Nadar bin Kinana. Taruhlah dia Malik bin bin Nadar. Inilah Quraisy. Wastafa uh, min Quraisy Bani Hashim. Ini Hashim. Ya. Wastofani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari uh, Bani Hashim. Makanya Rasulullah SAW namanya uh, Muhammad ya bin Abdullah al uh, Qurashi al Hashimi al Hashimi Quraisy tadi ini inilah Quraisy Malik bin Nadar atau Nadar bin Kinadar ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun Qusay bin Kilab ini disebut dengan uh, uh, apa namanya uh, Quraisy Shogir ya disebut dengan Quraisy Shogir. Kenapa disebut Quraisy Shahir Karena Kusai bin Kilab inilah kakek Nabi SAW yang dia mengumpulkan anak-anak dari Ismail yang cerai-cerai berai, bergabung kemudian menubut kembali kota uh, kota Mekah. Jadi Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al Hashimi. Kemudian tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab bahwasanya Nabi SAW berasal dari Arab karena seluruh anak keturunan Ismail adalah Arab. Benar? Seluruh anak keturunan Ismail, ya, namanya Al Arab al musta'riba ini sudah pernah kita bahas dalam uh, dalam sirah ya karena Arab ada ada tiga ya Arab ada ada tiga ya Arab itu ada namanya Arab al musta'riba ya sebelumnya ada ya, namanya al Arab uh, al ba'idah yang sudah punah ada namanya al Arab al ahriba ya yang kembali kepada kabilah Qahtan. Al-Arab Al-Ba'idah contohnya adalah Uh, suku Samud dan suku Ad mereka sudah punah Al Arab Al Aribah dari Yaman itu Qahtan. Adapun Al Arab Al Musta'ribah atau Al -musta itulah keturunan Ismail karena Ismail asalnya bukan orang orang Arab Ismail Ibrahim bukan orang Arab tapi datang dari Babilonia dari kota Babil kemudian Ismail menikah dengan wanita dari Al Jurhumiyah dari Al Jurhumiyah Al Jurhumiyah Al Jurhumiyah ini adalah dari Al-Arab asli, dari Arab asli, jadi Ismail bukan Arab menikah dengan Arab asli. Anak-anaknya disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah, di antaranya adalah Adnan. Dan Adnan akhirnya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya uh, Quraisy, ya, Malik ini no Quraisy, uh, berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, ya. Dan seluruh orang-orang Quraisy, dan Quraisy banyak, ya. Yang ketemu di Malik bin Nadir atau Nadir bin Kinana ini banyak ya. Di antara orang Quraisy adalah Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Nadir bin Harith, kemudian uh, apa namanya Umayyah bin Khalaf, Taq, Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh Taq, Taq, musyrikin yang ada di Mekah rata-rata orang Quraisy semuanya. Rata-rata orang Quraisy. Namun di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman. Dan mereka semua keturunan Nabi Ismail. Tapi tidak semua keturunan Nabi kemudian menjadi beriman. Abu Jahal keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Abu Lahab keturunan Ismail bin Ibrahim. Uh, Nator bin Haris keturunan Ismail bin Ibrahim. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal keturunan Ismail bin Ibrahim. Ya. Yeah. Uh, Ubay bin Khalaf yang masuk neraka, pedagang besar masuk neraka keturunan Ismail bin Ibrahim. Tapi tidak semuanya beriman. Dan di antara mereka adalah manusia terbaik Muhammad bin Abdullah al Quraisy. Taib. Uh, selanjutnya, Disebutkan usia Nabi SAW adalah 63 tahun ya. Usia Nabi 63 tahun ya. Uh, lahir, Nabi lahir ya. Lahir uh, di tahun gajah ya. Tahun gajah itu maksudnya tahun di mana peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang Allah radikan dalam Surat Al-Fil ya, sebagaimana kita ketahui. Uh, lahir pada... Uh, Rabiul Awal kemudian tahun gajah ya hari Senin ya hari Senin sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun wulidtu fihi kenapa engkau berpuasa hari Senin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zaka yaumun Wulitu fihi itu hari aku di mana aku dilahirkan. Adapun tanggalnya tanggal khilaf di kalangan para ulama, tanggal ya. Tanggal ada khilaf. Jumhur ulama uh, mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Ada beberapa pendapat tapi mayoritas ulama mengatakan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Uh, kemudian Adapun uh, wafatnya ya. Wafat pada usia 63 tahun ya. Kapan eh uh, Rabiul Awal. Kemudian tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah uh, kemudian uh, hari Senin. Tanggal 12 12 Rabiul Awal ya kemudian beliau diwafatkan pada Selasa malam atau Rabu waktu di sahur sebelum dini hari di hari Rabu ya. Ini ditinjau dari uh, apa namanya lahir dan uh, wafat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi saya melihat mengatakan bahwasanya uh, Rasulullah sallallahu tinggal di Mekah, lahir di Mekah menjual, menjalani masa uh, mudanya kita tahu Rasulullah sallallahu dalam kondisi uh, Yatim ya, ketika masih di kandungan bapaknya Abdullah meninggal setelah lahir dalam kondisi tidak punya ayah kemudian tinggal bersama ibunya kemudian disusui oleh ibunya kemudian uh, ketika usia 2 uh, tahun dibawa atau dua tahun ya dibawa ke uh, atau empat tahun dibawa ke Bani Sa'ad di Ta'if untuk disusui atau dirawat oleh Halimah Sa'diyah Sa uh, sampai kemudian diambil lagi oleh ibunya kemudian tinggal bersama ibunya sampai umur enam tahun dan ibunya wafat Aminah bintu Wahab wafat di Al Abwa ketika Nabi saw berusia enam tahun setelah itu dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib kemudian Abdul Muttalib uh, wafat ketika dia berusia 8 tahun Nabi berusia 8 tahun kemudian dirawat oleh pamannya Abu Talib ya sampai akhirnya Rasulullah saw menikah dengan Khadijah dan seterusnya Rasulullah saw empat puluh uh, 40, kalau kita bagi 63 tahun tersebut, Ya. Kita bisa bagi yaitu 40 tahun. 40 tahun ini sebelum menjadi nabi, ya. Sebelum menjadi nabi diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah itu uh, berdakwah 10 tahun. ya, 10 tahun eh, di Mekah, ya, di Mekah, berdakwah di Mekah, di Mekah, ya, tapi waktu itu belum diwajibkan salat lima waktu. Setelah itu, tiga tahun masih di Mekah, tetap di Mekah, ya. Eh, telah telah diwajibkan diwajibkan Salat lima waktu setelah itu baru ke Madinah ya ke Madinah selama 13 uh, 10 tahun di Madinah baru kemudian meninggal dunia ya kita perhatikan di sini inilah fase 63 tahun ya uh, 40 uh, tambah 13 tambah 10 tahun. Jadi 40 tahun ketika itu Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Diangkat menjadi Nabi dengan apa? Dengan surat Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Sebagaimana tadi dikatakan si Abdul Wahab. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Kemudian disuruh berdakwah dengan surat Ya ayuhal muddathir. Al muddathir. Ya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan ber berdakwahlah. Nah, Sepuluh dan tiga tahun ini, kemudian setelah sepuluh tahun Rasulullah SAW diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat lima waktu, kemudian tiga tahun beliau sholat di Mekah, baru kemudian setelah itu di sini berhijrah ya, ini hijrah. Atau uh, perhatikan di sini uh, masa sepuluh dan tiga tiga tahun ini tiga belas tahun ini disebut dengan uh, tahun kenabian, tahun kenabian, ya. Kalau orang bertanya biasanya dikasih istilah. Kapan Rasulullah SAW menerima wahyu perintah sholat? Kita jawabnya tahun 10 kenabian. Yaitu karena dimulai dari 40 berjalan. 0, 1 2, 1, 2 sampai 13 tahun di Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW fokus berdakwah tauhid. Selama 13 tahun Rasulullah SAW fokus berdakwah tauhid. Belum datang syariat yang banyak. Cuma syariat sholat. Karena syariat puasa, haji, zakat itu setelah Nabi di Madinah. Ini fase di Di Madinah baru uh, turun banyak turun banyak syariat banyak syariat yaitu uh, apa namanya uh, puasa zakat haji jihad. Adapun ketika di tahun kenabian maka dakwahnya tauhid, dakwah apa? Tauhid fokus fokus dakwah tauhid. Kemudian juga ada sholat lima. Lima waktu, karena ketika itu Rasulullah SAW di fase ini menanamkan bagaimana tauhid kepada para para sahabat. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Kota Madinah, baru kemudian banyak aturan-aturan syariat-syariat yang turun. Ya, di antara tadi saya katakan puasa, kemudian zakat, haji, jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan Rasulullah SAW meninggal di usia 60 tahun sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya, baik. Ini secara ringkas tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua kita ingin bahas. Uh, dalil akan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau dalam bahasa Arab sering disebut dengan Dala'ilun Nubu'ah. Iaitu Dala'il Nubu'ah. Kalau istilah kita, kita sering bilang apa? Mu'jizat. Apa sih yang membuktikan Nabi SAW adalah seorang Nabi? Banyak dalilnya, uh, sebab lama dan puluhan ya banyak sekali ya. Tentang Nabi adalah seorang Nabi, tapi kita bisa klasifikasikan pendalilan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dalam beberapa pendalilan. Uh, Di antaranya misalnya dari sisi uh, mukjizat al-hisi ya, yaitu uh, mukjizat-mukjizat yang nampak ya. Yang nampak. Uh, jelas seperti apa dan ini banyak sekali seperti iktarabati saatu wan qamar ya terbelahnya rembulan terbelahnya bulan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya keluar air dari dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya makanan jadi banyak tidak habis-habis makanan dan susu minuman jadi banyak tidak habis-habis misalnya tasbih makanan para sahabat mendengar makanan bertasbih ya ini banyak sekali ya e, e, contohnya lagi e, apa namanya misalnya para sahabat mendengar tangisan pelepah korma eh, tangisan batang korma ya batang korma yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya bersandar kepada batang korma tersebut ketika berkhutbah, ketika dibuat mimbar Rasulullah SAW meninggalkan batang korma tersebut maka terdengar isakan dan tangisan batang korma tersebut. Ya belum lagi Nabi menyembuhkan penyakit langsung dan banyak hal ya banyak hal mukjizat yang nampak ini sangat banyak ya dan ini membuktikan beliau adalah seorang Rasul. Kemudian dari sisi yang lain diantara mukjizat yang sangat hebat adalah mukjizat Al-Quran. Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'anul Karim ya, sampai Allah turunkan beberapa ayat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin mim Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah semis satu surat saja. Seperti ya, sebelumnya Allah mengatakan datangkanlah seperti Al-Qur'an. Kullu nizamatil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tu nabiy mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin Kata Katakanlah wahai Muhammad. Kalau seluruh manusia bersatu padu dengan jin sekalian untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an mereka tidak mampu, ya. Ya. Mendatangkan seperti Al-Qur'an. Kemudian Allah tantang dengan ee asra apa Allah menyuruh mendatangkan misalnya ee uh, 10 surat, mereka tidak mampu lagi. Kemudian satu surat saja. Bisurati mimtslihi, satu surat, mereka juga tidak mampu. Padahal Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab dan turun kepada kaum yang mereka ahli bahasa Arab, mereka ahli syair, mereka ahli balagoh, mereka ahli fasoha, ya, mereka pakar bahasa Arab. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi Nabi turun Al-Quran kepadanya yang membuktikan Al-Quran bukan karangan Nabi. Perhatikan di sini Al-Quran. Kenapa? Kenapa mukjizat? Karena Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sengaja Allah memilih Nabi SAW tidak bisa baca, tidak tulis dan dari ini terlalu banyak agar orang tidak menuduh, ya uh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, idal artabel mubtilun. Kalau kau bisa baca, bisa tulis sebelumnya, orang-orang akan ragu bahwa ini adalah dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak bisa baca, tidak baca, bisa tulis, bisa turun Al Quran itu menunjukkan adalah mukjizat. Kemudian tantangan kepada orang-orang Arab yang pakar bahasa Arab yang pakar bahasa Arab tapi mereka tidak bisa namun mereka tidak mampu mereka tidak mampu sampai sekarang mereka tidak mampu belum mukjizat yang lain Al-Qur'an mudah dihafal ya dan macam-macam Al-Qur'an ini adalah mukjizat tersendiri di antara mukjizat atau ilmu nubuwa dalil-dalil yang menunjukkan rasulullah seorang nabi adalah ditinjau dari syariatnya Seorang yang memandang, meneliti syariat Rasulullah SAW, syariatnya apa lengkap, komprehensif, ya. mencakup semua. Untuk bayangkan syariat Rasulullah syariat Islam yang yang Allah turunkan oleh Nabi-Nya SAW mengatur hubungan seorang terhadap dirinya, seorang terhadap istrinya dengan detail, ya, komprehensif. Kemudian apa detail, ya? Bukan hanya global detail. Bagaimana hubungan terhadap anaknya, bagaimana susuan halwana jelas dalam Hukum Islam lengkap, bagaimana hubungannya dengan tetangganya, bagaimana masalah perceraian, masalah mahar, lengkap semuanya, bagaimana hubungan sebagai kemasyarakatan, sebagai warga negara, bagaimana hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, bagaimana interaksi dengan orang-orang non-Muslim, semua, bagaimana kalau ada kriminalisasi, bagaimana lengkap semua seorang yang memperhatikan syariat Islam dia tidak akan mendapatkan syariat yang seperti ini yang lengkap yang bertahan dari dulu sampai sekarang menunjukkan syariat yang luar biasa yang kalau diteliti kita tahu bahwa itu syariat yang adalah mukjizat tersendiri ya sampai-sampai kepada syariat yang orang benci seperti syariat poligami kalau kita mau bahas syariat poligami adalah mukjizat tersendiri meskipun kita tidak mempraktekannya tapi maksud saya itu syariat luar biasa ya karena dia memandang dari kemaslahatan makro bukan mak kemaslahatan mikro tapi ini pembahasannya terlalu perlu pembahasan tersendiri. maksud saya di antara mukjizat menunjukkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi adalah syariatnya yang sempurna makanya Allah mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum Allah Subhanahu wa taala al yauma akmaltu lakum dinakum atamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina dan kemusnahan kesempurnaan Islam sangat banyak di antara uh, mukjizat Nabi s.a.w. adalah pemberitaan tentang hal gaib Dalam Al-Quran diantaranya Betapa sering Rasulullah s.a.w. E, menceritakan tentang hal gaib Dan itu adalah Kalau dia bukan utusan Tuhan, gak mungkin dia tahu Contohnya dalam Al-Quran, kita sebutkan tiga dalam Al-Quran Contoh dalam Al-Quran Allah berfirman Contoh Allah berfirman dalam Al-Quran Guli batir rum في أدنى الأرض <سؤال> وهم من بعد غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في بضع سنين Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Romawi terkalahkan. Siapa yang mengalahkan? Persia. Kata Allah wahum min Mereka kalah, nanti mereka bakalan menang. Di sini Allah mengabarkan bahwasanya Romawi akan menang. Jadi ketika turun ayat ini Romawi kalah, tapi Allah mengatakan Romawi akan menang. Mengalahkan Persia. Dalam beberapa tahun isinin. Beberapa tahun, bit itu antara yaitu kurang dari 10 tahun, kurang dari 10 uh, kurang dari 10 tahun. Kurang dari 10 tahun dan benar. Setelah turun ayat ini kira-kira 9 -kira tahun atau berapa tahun kemudian Romawi mengalahkan Persia. Ini kan berarti perkara goib yang Allah kabarkan dan benar. Allah kabarkan dan benar. Contoh lagi perkara goib dalam Al-Quran yang Allah kabarkan dan terjadi. Misalnya Allah mengatakan tentang Yahudi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inkanat lakumud darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fatamannawul fatamannawul mauta in kuntum sadiqin kata kata Allah wala yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim kata Allah katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang Yahudi kalau kalian menyangka kalian pasti masuk surga bahwasanya surga adalah milik kalian maka mintalah mati wahai orang Yahudi Mintalah mati. Kalau kalian merasa mati pasti masuk surga, minta mati saja. Ngapain hidup di dunia lama-lama? Datang kepada aku, berdoa agar cepat mati. Kalau kalian yakin masuk surga. Kemudian kata Allah walayyatamannahu abada. Yahudi tidak bakalan pernah minta mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yahudi tidak bakalan minta mati. Dan benar. Ketika turun ayat ini tidak seorang pun Yahudi datang kemudian mendustakan Al-Qur'an. Ah, itu Al-Qur'an musalah, saya minta mati. Enggak ada. Tantangan. Allah bilang tidak bakalan satu dari mereka pun minta mati. Dan benar sampai Nabi meninggal tidak ada yang satu pun minta mati kepada Nabi. Bukti bahawa ini tentang mukjizat masa depan dan terbukti. Contoh lagi, misalnya turat, turun surat Al Lahab. Kata Allah Subhanahu abi watabba, huma, Wa Taala tiada abila habiwa tab. Ma'agna anhu ma ruhuwa ma kasab. Saya sla naran zat alahab. Naran zat alahab. Wa mu'atuhu hamalat alhatab. Fi jidha hablumim masaj. Dalam surat Al Lahab Allah mengabarkan Abu Lahab di neraka, istrinya di neraka. Allah kabarkan dalam surat ini, ya Abu Lahab. dan istrinya di neraka. Baik. Ini masih di awal-awal Islam. Awal pertama kali surat ini turun ketika Nabi pertama kali berdakwah. Nabi naik di atas bukit sofa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Wahai uh, apa namanya, wahai kaum Quraisy sekalian, kalau saya kabarkan di balik bukit ini, ada pasukan yang akan menyerang. Aku untuk Kalian akan benarkan aku. Kata mereka semua, benar kami akan membenarkan engkau. Ma jarrabna kathiban. Kami tidak pernah tahu kau berdosa. Ma jarrabna alaika illa kithub. Illa sidq. Kami tidak pernah tahu dari engkau kecuali illa sidqa. Yang kami tahu kau selalu jujur. Kalau begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inni, oh apa namanya, mundhiru baina yadaikum adaban syadidan. Ya. Ya. Uh, kalau begitu saya ingatkan kepada kalian. Ada adab yang pedih kalau kalian tidak beriman. Ketika itu pamannya Abu Lahab marah. Kata dia, "Tabban lak ya Muhammad, tabban lak al yaum." Ali hada jama'ta sambil tangannya begini Celaka kau Muhammad, celaka kau Muhammad. Ya, gara-gara ini aja kau ngumpulin kami, celaka kau sepenuh hari. Turunlah firman Allah, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Celaka dua tangan Abu Lahab masuk neraka. Itu di awal Islam. Selama itu sebenarnya kalau ingin membatalkan dakwah Nabi gampang tinggal Abu Lahab pura-pura lah masuk Islam. Saya masuk Islam. Kalau Abu Lahab atau istrinya pura-pura masuk Islam berarti Al-Qur'an bohong. Tapi sampai mereka meninggal, mereka tidak masuk Islam dan menunjukkan mukjizat Nabi Al-Quran benar, tidak ada salahnya. Kemudian yang terakhir uh, di antara mukjizat Nabi SAW adalah akhlak Rasulullah SAW, akhlak dan perjalanan uh, hidup Nabi SAW. Ya Ikhwan, kalau kita perhatikan akhlak dan perjalanan Nabi SAW, kita akan tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang utusan Tuhan karena seluruh. Perilaku Nabi SAW adalah teladan. Seluruh perbuatan Nabi adalah teladan. Di mana Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang semua akhlaknya mukjizat, dan ini sudah pernah saya sampaikan dalam kajian tersendiri tentang mukjizat akhlak Nabi. Kita harus belajar agar kita cinta kepada Nabi Wasallam. Beliau teladan dalam segala hal. Sirah beliau, Nabi lengkap dan beliau teladan dalam segala hal. Kalau kita dapati orang-orang tokoh-tokoh tertentu, dia hanya teladan pada sebagian sisi. Jagoan dalam sebagian sisi. Terkadang sirah mereka pun tidak lengkap. Adapun Nabi SAW sirahnya lengkap dari A sampai Z. Dan seluruh kehidupan Nabi adalah teladan. Semua kehidupan Nabi adalah dalil. Ya, teladan bagi umat, umat Islam. Allah membuat skenario tentang akhlak Nabi, perjalanan Nabi lengkap. Sehingga yang diperlukan oleh umat Islam semua ada dalam perjalanan hidup Nabi SAW. wasallam. Oleh karenanya, Ibn Hazm dalam kitabnya Al Fisal fil Milal wal Nihal wal Ahwa mengatakan ya uh, man, uh, apa namanya? Fa inna fa inna siratahu liman ta'ammalahu uh, liman ta'ammalaha sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang memperhatikannya taqtadi ya at-tasdiq bihi. Kalau barang saya memperhatikan sirah Nabi dengan serius Mau tidak mau dia pasti membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi Kenapa? Karena sirah Nabi kata Ibnu Hazim adalah mukjizat tersendiri. Kalau tidak ada mukjizat dari Nabi kecuali cuma ini tentang akhlak beliau, maka sudah cukup sebagai uh, mukjizat Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Tapi ini uh, berkaitan dengan dua hal, tentu masih banyak hal yang uh, mau kita sampaikan tapi waktunya saya rasa sudah uh, cukup ya. Sampai di sini aja dulu, ya kita baca sedikit lagi ya. Uh, saya ingat ulangi tadi Rasulullah SAW diutus dengan Iqra bismi ladzi khalaq, jadi seorang nabi. Kemudian Rasulullah SAW uh, disuruh berdakwah dengan surat, uh, turun surat ya ayyuhal muddatsir dan isi daripada surat al-muddatsir adalah peringatan terhadap syirik yaitu ya ayyuhal muddatsir wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangunlah engkau dan berilah peringatan tentang bahaya syirik. Kemudian kum fa'anzir, wa fakabbir, dan agungkanlah tauhid, agungkanlah rabbmu dengan tauhid kemudian uh, uh, wasiyabaka fatahir, dan bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan warujza dan tinggalkanlah berhala-berhala ketika itu Rasulullah SAW berdakwah di Mekah di Ka'bah ada 360 berhala 360 berhala di sekitar Mekah Kata Allah tinggalkan berhala-berhala semua. Dan menakjubkan di antara berhala-berhala tersebut ada berhala dua namanya Isaf dan Nailah. Siapa Isaf dan Nailah? Isaf dan Nailah ini adalah dua berhala. Pemuda-pemudi, saya lupa apakah dari suku Jurhum atau dari suku Khuza'ah, yang mereka melakukan zina di dalam Ka'bah, sehingga Allah rubah mereka menjadi patung. Allah rubah mereka menjadi patung, setelah itu, kedua patung ini ternyata dikeramatkan oleh orang-orang Arab setelah itu sehingga mereka berbuat syirik kalau mereka tawaf atau mereka sa'i mereka mengusap dua patung ini ini adalah patungnya orang bermaksiat malah disembah oleh oleh mereka ada 360 berhala dengan berbagai macam berhala ada Hubal ada uh, belum lagi yang di luar di luar Ka'bah di luar kubah ada ada Manat, ada Lata ya uh, ada Uzza ya sementara di Ka'bah saja 360 uh, berhala makanya kata Allah fahjur Adapun berhala-berhala maka tinggalkan wala tamnu tastaksir fali tastaksir wali rabbika fosbir. dan bersabarlah dalam berdakwah demi uh, Robmu Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah khusus tadi saya sudah sebutkan selama di Mekah tadi kan ada kita bagi dua, 10 tahun sama 3 tahun. Selama 13 tahun ini namanya tahun kenabian, semua fokus tentang tauhid. Kecuali sebelum 3 tahun turun perintah untuk salat. Rasulullah tidak berbicara tentang banyak hal selain tauhid. Tauhid, 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 tauhid untuk mengkokohkan iman mereka. Setelah Nabi berhijrah, tetap berbicara tentang tauhid, tetapi disertai dengan turunnya syariat-syariat yang lain, seperti uh, puasa, kemudian uh, zakat, kemudian haji, kemudian jihad, dan banyak halnya. Uh, insya Allah kita uh, uh, lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya, insya Allah pertemuan berikut adalah pertemuan yang terakhir dari. Uh, syarah at usul salasah. Wadah alam bisa ini saya bisa sampaikan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo سجاد داونلود قران تدبر تفسير dalam genggaman بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احساني وشكرو له على توفيقه وامتناني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا الى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه واخوانه rekan-rekan sekalian dari Labuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir insyaallah tentang syarah al-usul as-salasa. Al pertemuan yang ketujuh ya. Eee, kita lanjutkan eee, pembahasan tentang ma'rifatul rasul tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata ya Akhada ala hada asra sinin yadu ila tauhid wa ba'dal asri ulija bihi ila sama' wa furidat alaihi salawatul khams wa salla fi makkata thalatha sinin wa ba'daha umira bil madinah Rasulullah SAW 10 tahun berdakwah Menyuruh menyeru kepada tauhid setelah uh, tahun ke-10 berdakwah maka beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj uh, yaitu pada tahun 10 kenabian Isra Mi'raj kemudian diperintahkan baginya untuk salat lima waktu setelah itu beliau salat uh, selama tiga tahun di Mekah ya selama 3 tahun di Mekah. Setelah itu, beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Jadi beliau uh, berhijrah ke kota Madinah pada setelah 13 tahun berdakwah di uh, Mekah. Ya. Uh, wal hijrah al-intiqal min balad syirki ila badalil islam Adapun yang dimaksud dengan hijrah adalah berpindahnya seseorang dari negeri yang syirik menuju ke negeri uh, Islam. Wal hijratu عَلَى ala hadhihi al-ummah min balad ila islam wa wa hiya dan hijrah adalah kewajiban bagi umat ini untuk berpindah dari negeri syirik kepada negeri islam dan kewajibannya berlaku sampai hari kiamat wa dalil firman allah sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mendolimi diri mereka sendiri yaitu bermaksiat Qalu fi ma kuntum kenapa kalian tidak berhijrah? Qalu kunna mustatafina fil ardi kami uh, dalam kondisi lemah di Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Ya kenapa kalian tidak berhijrah ke bukankah bumi Allah luas kalian bisa hijrah ke mana yang kalian kehendaki? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka inilah orang-orang yang tempatnya di neraka jahannam wasaat sa'at masiira dan uh, sungguh buruk tempat kembali mereka itu neraka. Ilal mustatafina minar rijal wan nisa wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki. Memang mereka tidak bisa berhijrah. Para wanita yang ditahan oleh keluarga mereka tidak bisa berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Wal wildan dan anak-anak. La yastati'una hilatan wa la sabila. Mereka tidak punya kemampuan dan mereka tidak bisa pergi ke kota Madinah. Fa'ula'ika asallahu ayya'fu anhum. Mereka itulah semoga Allah mengampuni mereka. Wa kanallahu afuwan gafura Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha uh, memaafkan. Dalil juga yang menunjukkan hijrah hukumnya wajib. Wa qawluhu ta'ala firman Allah uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ibadil la ya ibadiyal ladhina amanu inna ardi wasiatun fa'iyya ya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumi ku luas. Maka kepadalah, kepada akulah kalian beribadah. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala berkata imam al-Baghawi dalam tafsirnya Sebab nuzuli hadihil ayah fil muslimin alladzina bi Makkata lam yuhajiru. Ya, sebab nuzul turun ayat ini adalah tentang orang-orang Islam yang ada di Mekah dan namun mereka tidak berhijrah. Nadahumullah bismil iman. Allah menyuruh mereka memanggil mereka dengan keimanan yaitu ya ibadialladzina amanu wahai hamba-hambaku yang beriman. Wa dalil ala hijr hijrah minas sunnah. Adapun dalil tentang wajibnya hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la ul hijratu tidak akan terputus hijrah hatta tangkoti atau batu sampai terputus taubat wala tangkoti atau batu dan taubat tidak akan terputus hatta tatul ashamsu min magribiha sampai uh, matahari terbit dari dari barat ya uh, pada pembahasan ini saya uh, Syaikh Muhammad rahimahullah taala membahas tentang masalah uh, hijrah kita secara singkat ya Pembahasan hijrah tentunya luas, tapi uh, secara singkat, yeah. hijrah ada uh, dua model, yaitu yeah, hijrah dari, dari negeri kafir, negeri musyrik, ke negeri Islam. Uh, hijrah yang kedua iaitu hijrah maknawi iaitu hijrah uh, dari kemaksiatan kepada ketaatan ketaatan eh uh, adapun uh, dalil-dalil tadi disebutkan oleh Sayyid Luhaf ya innal ladzina tawaffahumul malaikatu Zalimi anfusihim Allah Allah mencela orang-orang yang tidak berhijrah ya dalilnya tadi dalil Allah mencela ya mencela orang-orang yang tidak berhijrah padahal mereka mampu padahal mereka mampu mereka mampu mampu dan bumi Allah luas kemudian Allah sebutkan bahwasanya mereka tempatnya di neraka mereka dimasukkan ke neraka ke neraka. Eh ya. uh, adapun dari tentang hijrah dari kemaksiatan pada ketaatan ya kata Nabi SAW wal muhajir man haja man haja man hajara anhu Orang yang berhijrah sungguhnya ya orang yang berhijrah yang meninggalkan meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah dua dua hijrah, kalau ini kalau kita bisa katakanlah hijrah uh, hijrah uh, tempat. Kalau ini adalah hijrah maknawi ya hijrah maknawi makna hijrah dari negeri musyrik ke negeri musyrik dari negeri musyrik ke negeri Islam negeri musyrik yaitu apa negeri yang uh, tidak di tidak tidak ada syiar-syiar Islam secara secara menyeluruh uh, benar di sebagian negara musyrik bahwasanya uh, sebagian tempat ada mungkin kaum muslimin ngumpul mereka ada masjid mereka bisa sholat tetapi tidak secara menyeluruh ya maka tetap aja dikatakan negeri musyrik. Adapun negeri Islam yaitu yang syiar Islam ya syiar Islam syiar Islam itu maksudnya apa azan ya masjid kemudian eh, sholat Jumat Jumatan sholat id ya sholat id dan lain-lain, ya. Ada secara menyeluruh. Ada secara menyeluruh. Secara menyeluruh di seluruh negeri. Menyeluruh di seluruh negeri. Kalau kita lihat definisi, ini definisi di antara definisi yang disampaikan oleh para ulama, oleh karena Nabi SAW, kalau ingin menyerang suatu negeri, Nabi lihat dulu, ada nggak ada yang dikumandangkan? Kalau dikumandangkan, berarti Nabi tidak menyerang. Kalau kita lihat definisi ini, berarti Indonesia adalah negeri, negeri Islam, ya. Indonesia adalah Indonesia negeri Islam. Ya. Kenapa? Karena syiar Islam e, tersebar. Meskipun kita tahu bahwasanya hukum syariat yang berlaku di Indonesia masih campur-campur. Ya, sebagian syariat Islam ada, sebagian masih masih al qawanin al masih hukum karangan manusia. Tapi kalau kita tinjau dari syiar Islam, masjid di mana-mana, adzan di mana-mana, tidak ada orang dilarang uh, pakai jilbab, orang berjilbab boleh, orang mau sholat Id boleh. Alhamdulillah, ya. Beda kalau kita ke negeri musyrik, seperti kita ke Amerika, kemudian kita pergi ke uh, misalnya Britania atau ke Inggris, kemana-mana ya, Australia. Kita tidak sebebas seperti kita di uh, ke, ke Perancis, ya. Mereka negeri musyrik. Yang tersebar mereka adalah syiar-syiar kesyirikan. Gereja lah anulah Islam ada tapi mungkin di lokasi-lokasi tertentu. Maka itulah negeri, e, negeri musyrik. adalah negeri, musyrik ya. Ini contohnya banyak ya. Contohnya apa? Singapura, ya. e, Amerika, dan lain-lainnya. Kalau ini Indonesia, seperti Malaysia, ya tentunya Arab Saudi ya. Qatar. Dubai dan lain-lain banyak negeri Islam Darussalam banyak sekali negeri-negeri uh, Islam ya. Yeah. Uh, inilah uh, ketika seorang tinggal di negeri musyrik uh, maka hendaknya dia berhijrah kenapa apa hikmahnya seorang berhijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam karena Allah mengatakan fa iyaya fa'budun wa iyaya fa'budun yeah. ya Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya wa iyaya fa'budun wahai hamba-hambaku yang beriman sungguhnya bumi bumi ku luas maka beribadahlah kepadaku orang di negeri musyrik mereka suruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka suruh untuk beribadah kepada Allah SWT. dan berhijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam maka ini uh, hukumnya sampai hari uh, hari kiamat hukumnya sampai hari kiamat seorang boleh tinggal di negeri musyrik ya uh, dengan syarat persyaratan ya, dengan persyaratan banyak persyaratan. Persyaratan yang paling utama tinggal di negeri musyrik adalah pertama dia bisa menjalankan syariat Islam, dia sholat tidak dilarang, dia jumatan tidak dilarang, ya. dia mau puasa tidak dilarang, dia kalau mau haji mungkin dia untuk haji ya dia bisa menjalankan syariat Islam. Yang kedua dia punya uh, ilmu yang cukup untuk bisa men 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 menahan dirinya atau menyelamatkan dirinya dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Ini syarat utama. Bisa mungkin jadi subhat dan syahwat. Ya, kemudian ketiga dia punya keperluan di sana. Dia punya keperluan di di sana. Ya, keperluan misalnya dia mungkin belajar, mungkin dia berobat, ya, mungkin dia berdakwah, mungkin dia jadi uh, misalnya uh, jadi duta besar atau utusan negara dan macam-macam. Ya, kalau ternyata uh, tidak memenuhi persyaratan maka sebaiknya tidak tinggal di di sana. Ya, jadi kita bahas di sini misalnya syarat syarat tinggal di negeri kafir ya. Yang perlu diingat hukum asal tinggal di negeri kafir tidak boleh hukum asal. Rasulullah SAW berdabda, bersabda, "Ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang dia tinggal di tengah-tengah negara orang-orang musyrik. Kenapa? Karena dia sulit di sana, dia sulit menjalankan syariat. Kemudian kedua, uh, dia lihat kesyirikan di mana-mana. Siapa yang hatinya tenang lihat orang kesyirikan? Siapa hatinya lihat orang buka aurat di mana-mana? Ya. Siapa hatinya uh, bisa tenteram? Kemudian kalau dia aman bagaimana anaknya? Anaknya belum tentu aman. Anaknya sekolah di tempat-tempat tersebut yang bergaul dengan orang-orang kafir terkadang pakai jilbab mungkin diejek dia harus buka jilbab dan yang lainnya kasihan anak-anaknya ya sampai saya punya kenalan di sana di suatu negara Eropa anaknya sampai diejek sama teman-temannya karena dia satu-satunya yang belum berzina satu-satunya yang belum berzina diejek sama teman-temannya sampai bapaknya tanya sama saya ustaz mana anak saya kasihan ya inilah di antara mudaratnya tinggal di negeri-negeri musyrikin ya, paling enak di Indonesia sudah. Paling enak makan apa saja gampang, mau ibadah gampang, mau apa gampang, alhamdulillah. Ya, tinggal kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tinggal di negara musyrikin ada syarat-syaratnya. Yang pertama, uh, bisa menjalankan syariat. Yaitu bisa bisa salat, dia bisa pakai jilbab kalau perempuan, dia bisa uh, jumatan kalau laki-laki, dia salat Id, dia bisa bayar zakat. Kalau sampai dia tidak bisa menjalankan syariat, wajib bagi dia untuk berhijrah. Wajib bagi dia untuk berhijrah. Misalnya di sana ternyata tidak boleh pakai jilbab. Ngapain di sana? Cari duit. Kenapa Saya pernah ditanya, Ustaz bagaimana di Amerika gitu. Ustaz bagaimana saya hukum belajar di suatu perusahaan, saya tidak boleh sholat Jumat Ustaz. Gimana caranya? Saya bilang keluar dari perusahaan tersebut. Mau cari duit kemudian nggak sholat Jumat. Jadi pertama bisa menjalankan syariat. Kalau tidak bisa, maka tidak boleh tinggal di di sana. Hukumnya haram. Kalau tinggal di sana harus buka jilbab, haram hukumnya. Tidak boleh. Ya, kecuali mungkin bisa sekolah online sehingga tetap bisa pakai jilbab, tidak nampak auratnya. Intinya harus bisa menjalankan syariat. Kalau tidak bisa menjalankan syariat, dosa hukumnya dosa besar. Tinggal di negara kafir. Ya. Fima kuntum kuna filat kami dahulu susah di Mekah. Kalau alam kalau alam takun Abdullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah kenapa kau tidak berhijrah? sembahlah Allah banyak bumi bisa kok sembah para sahabat dahulu tidak bisa tidak bisa ibadah kepada Allah di Mekah diintimidasi dibunuh oleh orang musyrikin mereka berhijrah ke negeri Habasyah mereka pergi hijrah ke negeri Habasyah yang negeri yang lebih miskin jauh mereka berhijrah supaya apa supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pertama bisa menjalankan syariat yang kedua syarat kedua harus punya ilmu dan iman yang cukup ya untuk e, membantah syubhat dan selamat dari syahwat ya karena kita tinggal di negara kafir semuanya terbuka nah, saya pernah pergi ke negara Eropa benar-benar seperti di kita lihat di berita atau apa benar-benar Laki-laki dan perempuan ciuman depan mata saya. Benar-benar saya lihat, oh benar negara kafir seperti ini. Gimana kita perempuan buka-bukaan? Ya, alhamdulillah saya pergi di musim musim dingin sehingga mereka banyak pakai apa namanya tutupan. Bagaimana kalau seorang pergi di musim semi, pergi musim panas, ya tinggal di sana, ya saya pernah jalan sama keluarga. Kata dia, Firanda nih, ini pantai nih, biasanya banyak ikan asin di sini. Karena maksudnya orang-orang berbikini, berjemuran di situ. Alhamdulillah Ustaz datang musim dingin jadi nggak ada ikan asin di di pantai. Jadi mau saya mengerikan kalau orang tidak punya kuat iman dan tidak punya uh, ilmu dia bisa jadi liberal banyak orang-orang pergi ke sana jadi liberal banyak sekali sampai sana kemudian liberal punya pemikiran oh semua agama ternyata benar oh mereka juga baik-baik kok akhirnya semua agama benar. Ya liberal nggak punya kekuatan iman yang benar ya, akhirnya mulailah berubah tadinya jilbab wajib nggak jadi wajib seperti itu akhirnya. Tadinya nggak natalan malah ikut ngeramekan natalan macam-macam pemikiran -macam, mulai satu-satu diprotoli. Akhirnya semua agama juga masuk surga. Jangan kamu jangan Islam aja. Saya juga punya teman-teman baik-baik dari sekarang itu. Kalau dia nggak punya, dia tadinya bukan berdakwah, dia malah didakwahi. Dan itu terjadi. Jadi tinggal negara kafir punya syarat-syarat. Yang ketiga dia ada keperluan syaratnya, ada kemaslahatan. Ini tiga syarat satu dua tiga kemaslahatannya ya macam-macam ya mungkin dia untuk berobat oke okay. dia untuk uh, berdakwah oke okay. ya Nabi mengirim para sahabat ke negeri kafir untuk berdakwah dia untuk misalnya belajar ilmu tertentu ya atau dia karena urusan kenegaraan dan yang lainnya yang penting ada kemaslahatan yang penting ada dia adalah orang diplomat yang penting ada kemaslahatan. Ya kalau dicari nafkah darurat misalnya itu saya nggak tahu ya. Tapi intinya dia harus bisa menjaga menjaga diri ada kemaslahatan. Karena saya katakan saya ketemu dengan sebagian kawan-kawan orang tuanya oke okay, bisa jalan ke agama, anak-anaknya kacau di sana ya. Yang tidak puasa biasa tidak pakai jilbab yang aduh jangan tanya deh. Kasihan ya. Bagaimana tanggung jawab dia sebagai orang tua di akhirat kelak. Jangan sampai kita hanya dua dunia untuk mencari Nafkah di negeri kafir akhirnya anak-anak kita jadi korban. Nah kalau kita benar-benar tinggal sana harus punya sumbangsi dalam dakwah anak-anak harus dijaga karena kita hidup di suatu tempat yang sangat tidak kondusif untuk menjaga keimanan anak-anak uh, ya. Adapun kalau dia tidak bisa menjalankan syariat maka wajib dia untuk berhijrah. Kalau tidak berhijrah maka dia meninggal dalam kondisi dosa besar karena meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kawan dari sini kita tahu negara musyrik seperti apa, negara islam seperti apa, yang aneh kita dapati seperti kelompok-kelompok e, jihadis seperti jamaah islamiyah ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang sudah sadar, mereka dulu berhijrah dari mana? dari Indonesia ke Australia <guruh> ini kenyataan, berhijrah dari mana? dari Indonesia ke Australia sampai ada di antara mereka yang menjadi gubernur, gubernur jamaah islamiyah, kamu sudah sadar ya, ngobrol sama saya gimana kita sampai berhijrah? ya berhijrah dari Indonesia negara Islam ke negara gimana? itu hijrah model apa yang mereka bilang ya? hijrah model apa ya? hijrah itu dari negara kafir ke negara Islam bukan dari Islam kabur ke negara kafir dan banyak seperti itu ya dari Saudi hijrah ke Kanada dan ini terjadi saya dulu punya kenalan ya sebegitulah nggak uh, su kurang suka dengan Islam kemudian merasa tidak bebas di Saudi zaman-zaman dulu hanya dia memilih untuk pergi ke Kanada, dia merasa nyaman di sana dan yang lainnya. Jadi ikhwan uh, dan akhwat yang Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan hijrah tempat. Ini berlaku sampai hari uh, hari kiamat. Jika Anda tidak bisa beribadah kepada Allah di tempat, maka silakan Anda ber uh, berhijrah sebagian saudara-saudara kita mereka berhijrah misalnya dari Rohingya. Mereka berhijrah ke Saudi misalnya. Ada yang berhijrah dari India mungkin mau ditangkap berhijrah ke negara Islam misalnya ya. Dan Uh, seperti misalnya Dr. Zakir Naik yang harus meninggalkan India pergi ke Malaysia misalnya ya kondisi tidak 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 apa ya di mana-mana Islam uh, begitu ya artinya kalau kita minoritas biasanya kita diintimidasi sementara kalau non muslim orang kafir minoritas di dalam Islam biasanya tidak jadi masalah ya orang Islam sangat baik dan sangat adil ya Baik, berikutnya hijrah maknawi yang sering kita bilang ini sudah hijrah. Jadi hijrah dari maksiat, meninggalkan maksiat menuju ke uh, ketaatan ya. Ya. Contohnya seperti apa? Contoh. Apa? Hijrah dari riba atau dari musik. Jadi apa lagi? Uh, dari misalnya dari uh, apa kayak eh, maksiat lah dugem lah apalah terserah lah ya, banyak hijrah ini namanya hijrah juga ya berhijrah dari maksiat menuju ketaatan maka dia harus berusaha untuk senantiasa bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kira-kira makna sederhana tentang uh, hijrah. Baik, kita lanjutkan dan hijrah ini berlaku terus sampai hari uh, kiamat. Selanjutnya.

Sebelumnya cuma sholat doang, tapi ketika sudah menetap di Madinah muncullah syariat yang lain seperti zakat. Zakat sudah di, ada khilaf, ada yang mengatakan diwajibkan sejak di Mekah, tetapi secara perincian nisab haul, itu baru turun ketika di Madinah. Ya. Jadi syariat-syariat yang rukun Islam yang lain seperti zakat, puasa dan haji, maka itu baru disyariatkan ketika di uh, kota Madinah. Kemudian puasa, kemudian haji, apalagi kemudian jihad, azan, ya. Semuanya di Madinah. Ya. Kemudian Amr bin Ma'ruf, beramar Ma'ruf, nahyu anil munkar, bernahi munkar. Wa ghairi dhalika min syara Islam dan syara Islam yang yang lainnya. Ya. Akhada ala hadha ashra sinin. Wa ba'daha tufiya sal salawatullahi wa salamahu, salamahu alaih. Wa Setelah Nabi berdakwah di, Ma di Madinah selama 10 tahun, kemudian Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal pada tahun 11, hij 11 Hijriah. Meninggal pada tahun 11 Hijriah. Ya. eh uh, yaitu uh, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 uh, hijriyah. ya. Kalau Nabi uh, hari lahirnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi kalau hari kematiannya rata-rata uh, para ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal karena ketika Nabi lahir tidak ada yang begitu mengenal dan tidak ada suatu di balik itu ketika Rasulullah wafat semua orang tahu dia seorang nabi sallallahu alaihi wasallam maka wafatnya pada tahu yaitu meninggal tanggal hari Senin Tanggal 12 uh, Rabiul Awal uh, tahun 11 Hijriyah setelah Rasulullah SAW pulang dari hajatul Wada dan uh, kita lanjutkan Wadi baqin. setelah Nabi meninggal maka agamanya masih terus berlanjut Wahada dinuhu. dan inilah agamanya ya, agama yang kita ajarkan ini yang kita bacakan. La khaira illa dallal ummatu alaihi. Di illa ummatu alaihi. Tidak ada kebaikan apapun kecuali Nabi serukan umatnya kepadanya. Tidak. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada keburukan apapun kecuali Nabi memperingatkan umatnya dari bahaya keburukan tersebut. Wal khairu alladhi dalla alaihi. Adapun kebaikan yang Nabi tunjukkan kepadanya adalah at-tauhid, at-tauhid. Yang paling utama adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah. Dan semua yang disintai oleh Allah dan Rasulnya wa syarru alladhi hadhara dan keburukan yang Rasulullah memperingatkan darinya adalah asyirku yang paling parah syirik. Kemudian wa jami umma yakrahuhu Allahu wa ya'bah. Segala perkara yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'athahu Allahu ila an-nasi kafah. Jamlahat kemudian menjelaskan masih menjelaskan tentang Rasulullah. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafah itu kepada seluruh manusia dan jin. Ya, dan dalilnya uh, terlalu banyak ya Inni Rasulullah ilaikum jami'an aku adalah utusan Allah diutus kepada kalian seluruhnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta termasuk jin dan manusia ya Nabi juga mengatakan wa kana al anbiya qabli bu'itsu ila wa kana an-nabiy qabli bu'isa ila qaumi khass khasa wa bu'ithu ila nasi amah adapun nabi-nabi sebelumku mereka diutus kepada kaumnya khusus Adapun aku dikhusus diutus kepada seluruh umat uh, manusia dan nabi diutus juga kepada jin ya. Wa istama wa istama ailaika nafarun min al-jinni ya. Wa arsalna apa dalam ayat Allah mengatakan tatkala ada kelompok jin ya yastami'una al-Qur'an ya. Wa sarafna ilaika nafarun min al-jinni yastami'una al-Qur'an ya. Ada sekelompok jin yang mereka mendengar Al-Qur'an dari Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya falamma hadaruhu qalu ansitu tatkala mereka dengar nabi baca al-Quran mereka bilang diam-diam dengar falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin tatkala nabi selesai baca al-Quran mereka pun segera pulang berdakwah kepada kaumnya ya qaumana inna sami'na Qur'anan unzila min ba'di Musa ya kemudian mereka mendakwahi kaumnya ya hai kaum kami wahai para jin sekalian sungguhnya kami telah mendengar Quran yang turunkan setelah Uh, Taurat dan seterusnya. Jadi Nabi diutus untuk jin dan dan manusia. Wa ta'atahu ala jami'i tsaqalain. Dan Allah mewajibkan kepada seluruh manusia dan jin untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al jin wal ins, jin dan manusia. Wa dalil adapun dalilnya qauluhu ta'ala firman Allah qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia sekalian, Sebenarnya aku adalah Uh, utusan kepada kalian seluruhnya wa akmalallahu din. dengan diutusnya Nabi Allah telah sempurnakan agama seluruhnya agama ya uh, Wad dalil jadi Islam adalah agama terakhir dan Muhammad Muhammadlah Nabi yang terakhir konsekuensi dari Nabi terakhir konsekuensi dari Nabi terakhir agamanya harus sempurna tidak ada lagi yang datang untuk menyempurnakannya kalau agama-agama sebelumnya tidak sempurna tidak ada masalah karena akan datang Nabi terakhir yang menyempurnakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perumpamaanku dengan perumpamaan para Nabi dalam hadis yang sahih seperti seorang bana daron dia membangun sebuah bangunan. Dia sudah taruh semua batanya kecuali tinggal satu bata mau diulabina tinggal satu bata saja. Orang-orang pun datang ya mereka berkeliling di rumah tersebut mereka bilang sungguh indah rumah ini. Cuma ada satu bata yang belum dipasang. Kata Nabi itulah aku bata tersebut. Ya. Jadi dengan diutusnya nabi sempurnalah agama. Ya, tidak perlu ada nabi baru yang akan menye menye menyempurnakan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya sudah uh, syariat Islam, Al-Qur'an tekstual dan hadis-hadis tekstual itu hanya cocok untuk seribu tahun yang lalu. Sekarang kita harus beristihad untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Oh, Islam tidak butuh Nabi baru, apalagi Nubuh butuh kepada orang liberal. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman turun pakai syariat Nabi Muhammad Wasallam Jadi sudah sempurna. Di antara konsekuensi di kesempurnaan dari konsekuensi kesempurnaan agama, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terakhir. Dan di antara konsekuensi Nabi menjadi Nabi terakhir, dia harus diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, dari seluruh kepada seluruh manusia karena kalau dia utus cuma di sebagian berarti masih ada butuhlah yang lain, nabi yang lain untuk kepada suku yang lain. Karena dia nabi terakhir maka diutus untuk kepada seluruh umat uh, manusia. Kemudian Syekh Muhammad Rahimahullah berkata, Wad dalil ala ada adapun dalil bahwasanya Rasulullah meninggal dunia, kauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa inna mayyitun." Jelas engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Di sini Allah menyamakan tentang kematian Nabi dengan kematian orang-orang musyrikin. Sama-sama mati. Meskipun kondisi di alam barzakh berbeda. Kalau para syuhada mereka hidup di alam barzakh. Adapun orang-orang kafir mereka disiksa dalam alam barzakh. Kata Allah, Inna wa inna Kau akan mati sebagian mereka akan mati. Suma inna kum yau inda Rabbikum tahtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat akan berseteru di hadapan Rabb kalian itu. Rabb kalian akan menyidang menjadi kalian. Wanasu ida, matu yuba Kalau orang sudah meninggal, Akan dibangkitkan. Jadi kita harus tahu bahwasanya Nabi S.A.W alaihi wasallam meninggal. Ya Nabi S.A.W alaihi uh, wasallam meninggal. Sebagaimana uh, Nabi Nabi yang sebelumnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa Taala, wama wama Muhammadun illa Rasulun, kau dah min kau belihi Rasul. Afah imma taauqti langkala batum ala akabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul dari telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul yang lain. Apakah jika dia mati, kalian akan menjadi murtad kembali. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, Umar bin Khattab tidak terima. Umar bin Khattab tidak terima. Dia mengatakan Umar bin Khattab hanya mengatakan dia hanya pergi sebagaimana Musa akan kembali. Ya. Siapa yang bilang Muhammad mati lawan saya ya. Semua orang takut, tidak ada yang berani berbicara dengan Umar, karena Umar begitu hebat. Ya. Sampai datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar pergi ke waktu itu Abu Bakar lagi agak jauh, dia pergi ke Nabi, dia cium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang ke tempat orang-orang lagi kumpul, lagi kumpul. Maka Abu Bakar kemudian berbicara. Semua orang perhatian sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, "Mangkana uh, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. "Wa mangkana ya'budullah" Barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian dia bacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah telah berfirman, semuanya kau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Allah juga berfirman, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'qutil an qalabatu mala'iqakum? Bahwasanya Muhammad hanyalah seorang rasul setelah berlalu rasul sebelumnya. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya pada meninggal, dia juga akan meninggal. Saya para sahabat mengulang-ulangi ayat itu. Mereka baru sadar sampai umur berkata seakan-akan saya baru mendengar ayat ini. Padahal mereka sudah hafal ayat itu. Mereka sudah hafal ayat itu. Tapi ketika dalam kondisi mereka lupa. Abu Bakar yang dengan tegar mengingatkan mereka bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal, meninggal dunia. Taib. Rasulullah SAW tentu di alam barzah hidup, ya dengan kehidupan yang khusus orang-orang sebagaimana para syuhada, para syuhada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala takulu lima yukutalufi sabillillahi amwat bal ahyaun ya jangan kau uh, berkata orang-orang uh, yang terbunuh di jalan Allah mereka sudah mati padahal mereka masih eh, hidup ya. ya dalam ayat yang lain uh, apa yurzaqun, yaitu mereka masih diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ya. Tetapi ketika mereka di alam barzakh, uh, mereka hidupnya bukan seperti hidup di atas muka bumi, hukumnya berbeda. Oleh karenanya para syuhada, para syuhada mereka meninggal dan mereka dikubur. Mereka hidup di sisi Allah, indallahi yurzaqun. Ya, mereka di sisi Allah dapat rezeki. Tapi mereka bukan seperti hidup di atas muka bumi. Buktinya mereka dikuburkan dan mereka bukan seperti orang hidup di atas muka bumi. Karenanya hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian diberikan kepada mereka. Contohnya Orang-orang para syuhada meninggal, maka istrinya jadi janda. Boleh dinikahi enggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah meninggal suaminya. Seandainya suaminya masih hidup seperti manusia di atas muka bumi, maka istrinya enggak boleh dinikahi. Kemudian juga di antaranya hartanya diwariskan. Kalau dia masih hidup seperti di atas muka bumi, maka tidak boleh hartanya di, diwariskan. Eh, dia hidup tapi dalam alam Alam barzah, alam tersendiri. Maka tidak boleh kita menganalogikan. Ah, dia hidup sama seperti kita. Kalau kita boleh kita minta tolong, kalau begitu boleh kita minta doa, macam-macam. Ini nggak boleh, nggak boleh karena alamnya tersendiri. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Ya, bosnya Nabi SAW Alaihi Wasallam sudah meninggal. Seandainya Nabi masih bisa jalan-jalan seperti, seperti yang lainnya, dianggap seperti hidup di muka bumi, maka para sahabat nggak perlu nangis. Para sahabat kenapa sedih? Kenapa mereka nangis? Ya, karena mereka tahu Nabi sudah selesai. Dia di alam lain, bukan seperti alam kita ya. Ya. Kalau Nabi ternyata masih jalan-jalan Seperti dipersangkakan sebagian orang Hadir di acara ini, hadir di acara itu Ya para sahabat tinggal konsultasi sama Nabi Kalau ada masalah Sementara mereka menghadapi berbanyak permasalahan besar Bahkan permasalahan e, perang saudara di antara mereka Tidak seorang pun datang ke kuburan Nabi Ya Rasulullah kita ada masalah e, Solusinya bagaimana? nggak ada Karena mereka paham Rasulullah salam hidup Tapi dalam alam barzakh Bukan alam dunia Uh, kemudian kata Sayyidul Luhaf Rahimallahu Taala, "Wan-nasu idza matu yub'atsun." Dan orang-orang setelah meninggal dunia akan dibangkitkan. Selesai uh, disebutkan tentang uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah manusia meninggal akan dibangkitkan. Wa dalil qauluhu Taala dari firman Allah, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum." Dari dunialah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan di dunialah kami akan kembali kalian, kembalikan kalian ke dikuburkan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan dari bumi lah kami akan mengeluarkan kalian untuk kedua kali. Ya, yaitu di hari kiamat, hari kebangkitan. Wa qawluhu ta'ala di antara dalil bahwasanya adanya hari kebangkitan. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi, ya. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah kembalikan kalian ke bumi itu dikubur wa yukhrijukum ikhraja dan Allah akan keluarkan kalian itu dengan dibangkitkan. Kemudian kata beliau wa ba'dal ba'si muhasabun. Setelah hari dibangkitkan mereka akan dihisap. Majziyun bi Amali. mereka akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Wa dalil qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya, li yajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah bangkitkan mereka agar Allah membalas orang-orang yang beramal saleh sesuai dengan amalan mereka dan Allah akan membalas orang-orang yang beramal buruk sesuai dengan amalan-amalan amalan mereka. Ya, kemudian beliau berkata, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara." Barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan maka dia telah kafir. Wa dalil qaul apa dalilnya orang yang mengingkari hari kebangkitan, kafir? Za'amal ladzina orang kafaru Orang-orang kafir menyangka mereka tidak bakalan dibangkitkan. Qul bala wa Katakanlah demi Rabbku sungguh kalian akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bukan cuma dibangkitkan kalian akan dikabarkan bima amiltum apa yang kalian kerjakan akan dibongkar oleh Allah pada hari kiamat. Wa dzalika 'ala dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Uh, kemudian eh, jadi beliau sebutkan ya bahwasanya uh, adanya hari kiamat, ada hari kebangkitan kita harus yakin hal tersebut dalil terlalu banyak dalam dalam Al-Qur'an, logika yang Allah bawa akan di antara dalil akan adanya hari kebangkitan yaitu banyak Allah sebutkan di antaranya uh, la wal art akbar min khalqin Penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia. Kalau Allah bisa ciptakan langit dan bumi dengan hebat, ciptakan kalian kembali mudah. Hidupkan kembali mudah. Anggap saja proses awal mudah bumi dan langit Allah bisa ciptakan, mau hidupkan kalian kembali mudah. Kemudian dari yang lainnya kata Allah Subhanahu Wa Taala uh, bahwasanya uh, sebagaimana Allah menciptakan kalian, yuhyi awala ma, yuhyi awala Ketika orang kafir mengatakan man wa hiya Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang setelah menjadi hancur lebur? Jawabannya mudah. anshaaha Akan menghidupkannya yang pernah menciptakannya pertama kali. Kalau Allah pernah menciptakan manusia, mau gembangkitkan gampang sekali. Bukankah pengulangan menurut pandangan kita lebih ringan daripada permulaan? Yang ulang lebih mudah, sudah pernah bikin tinggal diulang gampang, sederhana. Sederhana, mudah bagi Allah. Dan dua-duanya mudah bagi Allah. Ulangi lagi, mudah, tidak ada sama-sama mudah bagi Allah. Tapi bagi kita logikanya, wahu ahwanu alaih, bahwa senyum harusnya lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Ya. Meniru gampangnya, meniru lebih mudah daripada mengkrit. Ya. Tapi intinya ini di antara dalil akan adanya hari kebangkitan. Kemudian di antara dalil akan adanya kebangkitan Allah menjadikan uh, sebagian orang dibangkitkan. Contohnya seperti kisah uh, kaladhi marra ala khariyatin wahiyya khawiyatun ala ursiyat. Kisah seorang soleh yang kemudian meninggal Allah matikan selama seratus tahun. Thumma ba'atha. Kemudian Allah bangkitkan dia. Qala kam labis. Berapa lama kau mati? Qala labis tu yauman au ba'adha yaum. Kami hanya aku hanya mati satu hari atau setengah hari. amin. Sebaliknya justru kau telah mati selama 100 tahun. Pandur uh, himarika. keledaimu lihatlah makananmu. Allah pernah matikan Tahun Allah hidupkan lagi, berarti bisa. Contoh lagi yang mirip dengan ini Ashabul Kahfi tidur 300 tahun Allah bangkitkan muda dalam kondisi normal. Ya. 300 tahun harusnya sudah hancur lebur. Tapi Allah bisa bangkitkan, bangunkan kembali mereka dalam kondisi normal. Contoh lagi ada orang pernah mati di zaman Nabi Musa alaihissalam mati kemudian dipukul pakai bagian dari sapi hidup kembali. Allah bisa menghidupkan buktinya, ya. Jadi kenyataannya ada Allah kasih contoh, -contoh bahwasanya bisa mengembalikan. Adapun dari yang terakhir ini secara umum tentang adanya hari kebangkitan, bahwasanya kalau kita lihat untuk manusia ada ada direktur kemudian anak buahnya bertengkar, yang satu zolim, yang lain. Dia Dua direktur ini diam-diam saja. Kita bilang, ini orang nggak pantas jadi direktur. Kenapa? Anak buahnya bertengkar, dia diam-diam saja. Nah bagaimana lagi Rabbul Alamin? Rabbul Alamin yang menciptakan manusia. Yang di dalam kejadian manusia terjadi berbagai macam kriminal, kerusakan, satu bunuh yang lain, satu korupsi yang lain, satu bohong yang lain, satu banyak kejadian-kejadian. Kemudian Allah biarkan saja. Tidak pantas ada Tuhan seperti ini. Tidak pantas. Ya, logika mengharuskan bahwasanya kita di atas muka bumi ini baik yang mendolimi dan didolimi harus dibangkitkan untuk diminta dimintai pertanggungjawaban. Jadi inilah tadi dalil adanya hari kebangkitan. Saya ulangi yang pertama Allah pernah mencipta mengulangi lebih gampang. Yang kedua kalaulah kalaulah suatu kebangkitan adalah proses yang baru baru create yang baru mudah bagi Allah kenapa? Karena banyak hal-hal yang Allah ciptakan lebih hebat dari sekedar membangkitkan seperti langit dan bumi. Jadi mudah. Yang ketiga, Allah pernah mencontohkan orang-orang yang Allah matikan kemudian Allah hidupkan lagi pernah terjadi di zaman-zaman dulu ya. Kemudian yang keempat, konsekuensi logika menunjukkan bahwasanya kita harus dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan itulah konsekuensi dari Tuhan yang benar. Kalau dia tidak bangkitkan kita, tidak beri pertanggungjawaban, tidak meminta pertanggungjawaban, ini Tuhan enggak beres. Jadi konsekuensi logika, logis bahwasanya memang kita harus dibangkitkan. Makanya orang menolak adanya hari, hari kebangkitan orang kafir. Za'am alladhina kafaru. Sungguhnya orang kafir menyangka Allah yuba'athu. Bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Maka orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang yang dikafirkan orang yang kafir. Kemudian Syamudullah Hab rahimahullah berkata, Wa arsalallahu jami'ar rusuli, jami rusuli mubashirin wa munzirin. Allah mengutus seluruh Rasul sebagai mubashirin-mubashirin, sebagai pemberi kabar gembira. wa munzirin sebagai pemberi peringatan. Inilah tugas para nabi. Beri kabar gembira siapa yang beriman akan bahagia di dunia dan di akhirat. Beri peringatan siapa yang kufur akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Wa dalil adapun dalilnya qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan Mubashirin, wa munzirin. Para rasul, kami utus sebagai mereka bergembira, sebagai pemberi peringatan. Di Allah ya, Allahu Allah, hujat, rasul, agar orang-orang tidak punya dalil argumentasi setelah diutus kepada mereka rasul. Seandainya para rasul tidak diutus kepada mereka, mereka akan berdalil, ya, robku Kita dulu nggak tahu, nggak ada rasul, karena rasul sudah diutus. Kalaupun para rasul meninggal, maka murid-muridnya mengemban tugas mereka, maka hujah telah tegak. Dan mungkin seorang kemudian cari alasan di akhirat, ya Allah, aku nggak tahu, aku nggak tahu, sementara setelah diutus kepadanya, nabi dan para dai. Ya. Awaluhum Nuhun Salam Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum yang paling terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil ala anna awaluhum Nuhun Salam. kauluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Dan dalil bahwa Nuh adalah Rasul yang pertama firman Allah. Inna awhayna ilaika. Wahai Muhammad kami beri wahyu kepada engkau. Kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Sebagaimana kami beri wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi yang Allah tidak mengatakan kepada Nabi Adam, tapi Allah mengatakan kepada Nabi Nuh. Sehingga dia bahwa Nuh adalah rasul yang pertama dan itu telah jelas dalam hadis uh, hadis syafaat syafa syafaatul uzma di hari kiamat kelak orang-orang datang kepada Nabi Nuh, orang-orang berkata, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahli al-ardh." Wahai Nuh, kau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Wa kullu ummatin ba'atha Allah ilaihi rasulan min Nuhin ila Muhammad. Seluruh umat diutus oleh mereka, Allah mengutus Rasul kepada mereka. Mulai dari Nuh sampai Nabi Muhammad. Ya murhum ibadati ibadatillahi wahdahu. Semuanya menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhaum an ibadati taugut dan mereka dilarang untuk menyembah taugut. Wa dalil kauluhu taala dan dalilnya walau kada baat nafikuli umatin rasulan an ibu dullah jatan ibu Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyuruh seluruh rasul sembahlah Allah semata dan jauhilah taugut. Ya, Wa iftarada Allahu ala jami'i ibadi al-kuffa bitagut dan Allah mewajibkan bagi seluruh hamba untuk kufur kepada tagut wal iman billah kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah Qala Ibnul al Qayyim Ibnul Qayyim rahimahullah berkata At-tagut ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ba'budin aw matbu'in aw muta'in Namanya tagut yang kita disuruh untuk menghindarinya adalah segala perkara yang hamba telah melampaui batasannya Baik suatu yang disembah, suatu yang diikuti atau yang satu ditaati. Ini semua bisa jadi togut. Disembah atau ditaati atau di, e, diikuti. Kemudian Syaikh Muhammad rahimahullah berkata, Syaikh Muhammadullah rahimahullah berkata, wa tawagitu kethiratun. Dan togut-togut itu banyak. Togut itu dari togo itu melampaui batas. Wa ru'usuhum khomsah. Dan bos-bosnya togut ada lima. Siapa bos-bos togut? Pertama iblis. Pertama iblis. laknatullah alaih ya laanahullah yang kedua waman abada waman ubida huwa waradin seorang yang diibadai dan dia ridha dia senang diibadahi ya, contoh mungkin saya baba sudah tewas ya yang ketiga waman da annas ila ibadati nafsi barang siapa yang menyeru agar orang menyembahnya seperti Firaun Namrud waman idda syai'an min ilmil ghaib orang yang mengaku tentang ilmu gaib yang kelima waman man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan barang siapa yang berhukum dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bahas tagut. Ya, tagut ada lima. Jadi semua rasul menyatakan semua rasul mengatakan ani abudullah wajitan ibu wajitan tagut seluruh rasul mengatakan sebahlah Allah saja semata kemudian jauhilah taugut jadi ada dua syarat syarat pertama syarat kedua wa may yakfur bi wa yu'min billah sama seperti Allah Subhanahu wa taala faqad istamsaka bil kata Allah Subhanahu wa taala wa may yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka Bil orwati barang siapa yang kufur kepada Togut dan beriman kepada Allah, kufur kepada Togut, beriman kepada Allah, jadi tauhid itu bukan cuma hanya beriman kepada Allah, tapi harus kufur kepada kesyirikan. Dua, makanya la ilaha illallah. Bukan illallah doang. Tidak ada sembahan yang berhak disembah, berlepas diri, kecuali Allah. Itu namanya tauhid. Membuang kesyirikan, memper, memper, memperkokoh keimanan. Sama, harus kufur, kufur kepada togut, beriman kepada Bukan cuma beriman kepada Allah. Ini beriman kepada Allah, tapi oh tidak apa-apa lah. Orang mau menyembah itu terserah masing-masing. tak -masing apa-apa, mungkin mereka baik juga. Ya sudah, kita pakai kacamata kita, mereka pakai melihat pakai kacamata mereka. Tidak benar. Kita harus kufur kepada togut. Kita harus menjelaskan kesyirikan. Kita harus mengatakan tidak terima kesyirikan. Yang kita bilang semuanya benar. Itu tidak benar, itu adalah kesalahan. Togut ada lima, kata Togut banyak. Bos-bos Togut. Yang pertama, Iblis. Yang kedua, yang disembah selain Allah. Dan dia ridha Kemudian yang ketiga, uh, yang menyeru kepada menyembah dirinya, menyeru untuk menyembah dirinya. Kemudian, yang keempat, yang mengaku mengetahui ilmu gaib, para dukun. Yang kelima uh, baru yang berhukum dengan selain Allah dengan selain hukum Allah inilah lima togut yang disebut oleh siangadullah rahimahullah rahim taala iblis ya iblis kalau secara zatnya mungkin gak ada yang sembah ya iblis bisa disembah secara zatnya ya mungkin setan-setan nyembah iblis Bisa maksudnya disembah adalah ditaati Ditaati perintahnya Itu iblis Sekarang dia bisik-bisik Nyuruh ini nyuruh anu. Kalau dia nunjukkan saya iblis gak ada yang mau taat Tapi kan dia menggoda dengan bisik-bisik Yang disembah selain Allah dan dia rida Berarti kalau Kalau tidak rida Bukan taugut Bukan taugut Contoh yang tidak ridha, contohnya siapa? Para Nabi, Nabi Isa disembah dia tidak ridho. Ya. E, kemudian malaikat disembah mereka tidak ridho, orang-orang soleh dirembah, mereka tidak ridho. Kalau yang ridho disembah, ya, maka dia tawgut, ya. Orang-orang memuji dia berlebih-lebihan, seakan-akan dia punya kemampuan rububiyah. dia senang, ya. Maka dia ta'gut. Yang menyuruh untuk menyembah dirinya, contohnya adalah Fir'aun dan mungkin namrud juga ya. Yang mengaku muta ilmu gaib adalah para dukun. Yang menghukum dengan selain Allah itu para orang-orang yang menyerut yang menghukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan menghukum kepada hukum selain Allah, hukum asal adalah syirik kecil namun kalau dia meyakini bahwasanya hukum yang dia buat sebanding dengan hukum Allah, maka dia syirik besar. Atau dia merasa hukum saya lebih baik daripada hukum Allah. Hukum kami lebih relevan daripada Quran, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan, ya Allah punya hukum kita juga boleh bikin hukum, enggak apa-apa ya, masing-masing Ini kafir juga. Ya, menempatkan dirinya se seperti sama-sama membuat hukum seperti Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah inil hukmu illalillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini model-model tagut yang harus kita uh, jauhi. Baik. Uh, wa dalil qawluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghaib faman yakfur bit wa min billahi faqad istamsaka bir watul buska. hada makna la ilaha illallah dalil sini kita harus kufur kepada tagut tadi ayatnya la ikraha fid din tidak ada paksa dalam agama qad tabayyana rusdu minal ghaib telah jelas kebaikan daripada uh, kesesatan Famayak furbi togut, siapa yang kufur kepada togut? Wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Faqadistam sakabil urwati lufqa, maka dia telah memegang tali Allah yang kuat. Ya. Wahada makna la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah. Sama la ilaha illallah, tidak ada yang berat disembah kecuali Allah. Berarti ada yang dikufuri, togut dikufuri, ditetapkan Allah. Sama dengan yang kita sebutkan tadi. Kufur kepada togut, yang disembahnya Allah. Sama dengan la ilaha illallah. Ya. Wa fil hadis Rasul amril Islam wa amuduhu salat wa dzirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dalam hadis Rasul amr al-Islam yang paling tinggi apa pokok dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Kemudian puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Demikianlah kita selesai dari uh, kitab usul salah satu usul atau usul salasa karya Syekh Abdul Abdul Rahman Allah Ta'ala. Tapi demikian saja kawan-kawan di pelabuhan, kita Alhamdulillah telah selesai dari kajian secara usul salasa, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di kitab yang lain yang juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.